10 awal daripada bulan Dzulhijjah, emang sih kalau di kota Tarim terlihat berbeda dari cara mereka menyambut ataupun kegiatan mereka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dan seterusnya. Mungkin itu ya emang karena ilmu yang mereka miliki dan juga mungkin di kota ini kita sering dengar sebelum datangnya ini bulan, para ulama, para da'i, para pengajar, semua menghimbau bagaimana kita menghidupi hari-hari ini dengan beribadah, baik dengan puasa, sedekah, dan selainnya. Oleh karena itu, jadi mereka ketika masuk ini bulan Dzulhijjah dari tanggal 1, sibuk semua dengan ibadah, semangat. Bukan hanya satu orang, ini orang, temannya, tetangganya, semua sibuk dengan ibadah. Mereka juga sangat berbahagia dengan hari-hari ini. Di antara yang mereka lakukan di hari-hari ini, ya mungkin semua berpuasa. Sebagian mereka puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sampai tanggal 9. Kalau 10 ya nggak ada, soalnya hari raya. Tapi sebagian mereka puasa dari tanggal 7. Dan kebanyakan mereka puasa dari tanggal 8 dan 9. Kalau tanggal 9, mungkin pada umumnya orang-orang di sini ya puasa semua. Dan juga yang dikenal dengan hari Arafah. Ya, hari yang mulia. Kita semua orang Muslim harus mengagungkan ini hari. Baik dari tanggal 1, terlebih lagi di hari Arafah. Di kota Tarim tersendiri, mereka di hari Arafah ini memiliki tertib yang berbeda dari kota lain. Mungkin ya, yang mereka sebut dengan istilah Sahatut Ta'rif. Itu ibarat di waktu ketika orang-orang di wukuf Arafah sibuk dengan berdoa, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sana, bagi mereka yang berhaji, mereka di sini Ahlu Tarim ingin melakukan ataupun berusaha mendapatkan apa yang mereka dapatkan di sana dengan mereka berkumpul di suatu suasana, di suatu tempat yang luas kayak lapangan. Kalau di sini ya mereka bilang di khaleh. Disebut dengan Sahatut Ta'rif, mereka duduk bersama, beribtihal, berdoa, meminta kepada Allah, sambil berzikir dan juga membaca kalimat la ilaha illallah adallayali wadduhur. Ini kalimat la ilaha illallah mereka baca dari hari pertama. Di malam setelah salat lima waktu mereka baca kalimat la ilallah, mereka ulangi terus dari tanggal 1, 2, 3. Terlebih lagi di hari di saat yang tadi kita bilang setelah asar, di saat ta'rif, setelah asar daripada bulan Arafah, di hari Arafah mereka ulang terus. Ini kalimat la ilaha illallah adallayali wadduhur ila sampai akhirnya. Mereka ulangin ini sampai mereka berzikir. Dan situ ntar ada para ulama mereka yang besar ataupun pemimpin dari para ulama berbicara juga di sana, bermau'izah, memberikan nasihat bagi semua orang yang hadir. Dan setelah itu mereka pun berbuka puasa bareng di sana di lapangan yang besar sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kegiatan salat maghrib. Setelah itu yang mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, menyambung ibadah mereka dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Subhanallah, mereka ketika malam Idul Adha, bukan Idul Adha ya, Idul Adha atau Idul Fitri, mereka menghidupkan ini malam, mengamalkan hadis daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka biasanya bangun, tidur lebih cepat. Sebelumnya mereka bertakbir, takbiran terus. Seperti kita tahu, kalau di Idul Adha ada takbir istilahnya mursal, ada lagi namanya mugayyad. Kalau mursal, takbir tanpa harus dengan setelah sholat. Tapi kalau mugayyad, takbir yang dimulai, yang dilakukan setelah salat. Walhasil mereka di malam hari raya banyak takbir keliling di tempat, takbir terus hingga mungkin kebanyakan mereka tidur agak ya sebelum malam lah gitu. Mungkin jam 10 mereka tidur dan bangun lagi jam 12. Seperti kita di sini di dalam musofa dan juga banyak tempat di Tarim, bangun dari jam 12 mereka menghidupkan ini malam dengan ibadah, baik dengan baca Al-Qur'an. Kebanyakan mereka baca Al-Qur'an sistem halaqah, setelah itu mereka bertakbir di sela-sela membaca Al-Quran hingga fajar. Ini mereka menghadap ataupun menghidupi malam-malam daripada Idul Adha hingga di hari masuklah fajar. Setelah fajar mereka al-imsak, di sini sebagaimana itu juga disunahkan, mereka tidak makan dan juga mereka pun berjalan menuju salat, untuk salat Idul Adha menuju masjid ataupun tempat di mana mereka melakukan ataupun menunaikan ibadah salat Idul Adha. Mereka berjalan seperti dengan rombongan, kayak di sini Habib Umar memimpin berjalan bareng-bareng Idul Adha salat. Dan juga di sini mereka salat Idul Adha lebih dahulu, dari waktunya berbeda daripada salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha lebih dimajukan.
Setelah itu sholat, ya sholat bareng-bareng. Setelah sholat, mereka pun saling seperti tidak kenal di banyak daerah, ya bermusofaha, saling berpelukan, saling berbahagia. Terus pulang ke tempat mereka, makan bareng dan senang-senang. Ya, kalau di hari pertama mungkin di kota Tarim, mereka tidak melakukan halal bihalal yang besar. Mungkin hanya untuk bagian kerabat. Ya, ini kerabat ataupun kita teman, menziarahi teman yang lain gitu aja. Tapi kalau hari untuk halal bihalal yang lebih besar, bukan setelah hari raya. Mereka lakukan setelah ayyamut tasyrik. Ya, kalau di kota Tarim, kegiatan mereka di ayyamut tasyrik seperti mana? Ya, kita dengar ya, ayyamut tasyrik kalau dari hadis Rasulullah SAW dibilang yaumu aklin wa syurb, hari bagaimana mereka untuk makan dan minum, berbahagialah pada umumnya. Ya, mereka menghidupkan ini hari seperti ini. Ya, antara mereka ya pada banyak seperti kita tahu Idul Adha ya hari raya kurban. Mereka mulai berkurban dari setelah sholat Idul Adha. Ya, terus dan juga mungkin hari-hari ini ya banyak yang berkurban dari hari pertama. Hari pertama dari maksudnya ya hari Idul Adha juga hari pertama daripada ayyamut tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 mereka semua sibuk berkurban. Ya, ada yang mulai dari pagi, ada yang dari setelah setengah malam dan begitulah mereka berkurban dan berbagi dan saling berbahagia. Ini membantu orang yang tidak memiliki, ini membantu orang yang perlu dan selainnya mereka saling bantu membantu. Untuk hari ayyamut tasyrik ya kebanyakan mereka seperti yang kita sebut tadi ayyamu aklin wa syurub, jadi seakan-akan ini hari libur. Mereka berbahagia saling berziarah teman kepada teman yang lain. Juga di hari ini kalau khusus ya para pelajar juga hari libur. Mereka rekreasi, berjalan, berziarah, menziarahi para ulama dan selainnya di hari-hari ayyamut tasyrik ini. Ya, hingga setelah itu setelah ayyamut tasyrik baru mereka pada penduduk Tarim yang dikenal dengan halal bihalal yang besar yang mereka menziarahi tempat-tempat ataupun para ulama besar di kota Tarim ini sendiri.